Halo teman-teman, video kali ini kita lagi ngedrone di Kota Wates di pagi hari. Kira-kira seperti apa? Yuk tonton terus videonya sampai habis. Oke, sebelumnya kita akan review dulu nih jalan baru yang ada di Kota Wates yang pernah kita lihat ya, yang pernah kita review dari udara beberapa pekan lalu. Nah, seperti ini penampakannya ya, teman-teman masih bisa lihat bahwa masih sama saja ya, jadi tidak ada perubahan. Masih tetap sama dengan video yang sebelumnya. Mungkin yang belum tonton bisa tonton ya. Linknya ada di bawah di deskripsi. Selanjutnya kita akan mengarah ke Alun-alun Wates ya. Alun-alun Wates dan sebelahnya ada stasiun Wates Kota. Nah, dari udara penampakannya pagi ini seperti ini nih sahabat. Kalau dilihat-lihat kenapa sepi, karena hari ini adalah hari Senin ya sahabat. Jadi tidak ada yang berolahraga atau mungkin yang berjualan ya. Biasanya emang di situ ramai. Mungkin nanti sore itu akan ramai. Jadi kelihatan tuh para pedagang dan pembelinya yang sudah mulai berjualan di sekitaran Alun-alun Wates. Nah, ini penampakan Alun-alun Wates yang menghadap utara ya teman-teman. Nah, kita akan menuju ke Pasar Wates Kota. Terlihat bangunannya gede sendiri ya teman-teman. Terlihat dari atas itu teman-teman bisa lihat di layar. Nah, kita akan balik lagi menuju sisi timur ya. Kita akan balik lagi, jadi mohon maaf kalau mungkin cahayanya terlalu terang karena menghadap matahari atau sinar matahari, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke kampus UNY Wates. Nah, itu terlihat bangunannya teman-teman. Itu bangunan yang paling selatan sendiri atau mungkin terlihat itu adalah gedung Plaza UNY Wates. Namun memang belum beroperasi ya. Kalau saya lihat sih belum beroperasi. Itu. Nah, selanjutnya di depannya, bukan depannya sih itu, utaranya ya. Utaranya itu terlihat kampus UNY Wates beserta kolam renangnya atau kolam renang UNY Wates. Nah, itu sudah terlihat ya teman-teman, kolam renangnya dari udara. Wah, bikin-bikin seger di pagi hari ini. Wah. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kita kali hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.